wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mobil Lovers. Hari ini kita lagi proses pengecatan Mitsubishi T120SS tahun 90, guys. Nah, ini adalah baru finishing ya, barusan pakai clear. Tinggal menunggu kering sekitar 8 jam sampai 10 jam baru kita poles. Nah, ini hasilnya dengan takaran catnya 1,5 kg sama clearnya 1,5 kg. Sudah cukup mumpuni ya, sudah cukup bagus. Ini tinggal nanti proses finishing, yaitu pengkliran atau pemolesan menggunakan mesin poles. Hanya saja ini mobilnya tadinya sudah bahan banget ya istilahnya. Ini udah apa namanya, catnya udah parah banget asalnya. Jadi sampai seperti ini saja hasil pekerjaannya, tidak bisa lebih karena dengan dananya yang minim seperti itu. Ini aja menghabiskan catnya 1,5 kg, clearnya 1,5 kg. Nah, ini awalnya nih. Nah, ini hasilnya tuh. Tinggal kita proses pengkliran aja, pemolesan saja. Ini tuh dia. Jadi buat kalian yang sekarang lagi mencoba untuk pengecatan sendiri juga, bisa juga ya. Bisa dicoba di rumah. Takarannya tuh yaitu kalau misalkan kita pernis itu satu berbanding satu, 1 liter epoxy, 1 liter vernis, dan 1/4 hardener. Terus kalau misalkan catnya, dia memakai 1 liter cat, 3 liter thinner, dan ya seperti itu, 1/3 ya, 1/3 untuk cat. Kalau untuk clear, kita pakai 1 liter clear ukurannya ya, 1 liter clear, 1 liter vernis, dan 1/3 hardener, seperti itu. Itu buat kalian yang mau coba-coba untuk cat, tidak memulih ceruk. Gitu guys, itu aja ya untuk